Habis itu kita tuh jalan ke Fukuchiyama sini nih. Nah, di daerah sini tuh pedesaan banget. Nah, gue pengen ke sini. Sini tuh kurang lebih 20 menit sekali atau enggak setengah jam sekali, Bray. Nah, nanti di daerah sono itu kereta tuh 40 menit sekali. Jadi hari ini kita kedua tempat. Oke. Okay. Bray, ini udah nyampe Fukute, tempat Fukuchiyama. Tempatnya nih, Bray. Ini Bray, ini. Ini tuh desa banget, Bray. Sumpah. Ini pedesaan banget, Bray. Oh ya, karena udah sampai Fukuchiyama, di sini ada Castle Oda Nobunaga, Bray. Yang belum tahu nanti gua spill videonya kayak gimana. Orangnya kayak apa? Oda Nobunaga itu terkenal karena sadisnya. Tapi filmnya itu diperankan oleh Genji. Wasu no kawari ni Oda Nobunaga toshite ikite kurenu ka? Ini yang dimaksud desa ini. Ini tuh bisa dibilang kalau di gua mah kotanya ya. Kotanya cuman penduduknya dikit sepi. Ini jam 12 kurang. Ini sepinya masya Allah. Nah, Bray. Kali cuman ada beberapa. Gitu, Bray. Ini gua lagi nyari jalan cara ke castle bangunannya, Bray. Aduh. Bre, lihat. Pedesaan sekali, Bre. Nih, castle-nya udah sampai kita di sini. Wah, gila, Bre, ini. Jujur ya, film Oda Nobunaga itu gue tonton sebelum berangkat ke Jepang. Pas lagi sebelum Kenshu, Bre. Belum gue magang kerja, ini tuh episode terakhirnya mereka gitu loh. Wah, sumpah gak nyangka gue. Main ngap, Bray. Jalannya nanjak loh. Hey, Bray. Kira, Bray. Nyampe. Nih, Bray. Ini tempat Oda Nobunaga mati, Bray, di sini. Jujur gue pertama kesini, Bray. Osaka Castle gue udah pernah. Cuman ini the big one sih enggak, cuman tapi oke. Gimana? Ke atas, Bray. Gue bakal spill
view-nya, bre. Kasih lo itu ada di atas, bro. Jadi kota itu kelihatan. Ya kita muterin. Lihat dari sini juga masih kakoy. Ya udah bre, jadi di Fukuchiyama kita udah ke castle tapi nggak tahu lagi mau kemana. Gue mau makan dulu karena lapar. Udah jam 12 juga. Jadi thank you for watching. Video kali ini selesai. Nggak tahu mungkin mau ke pantai tapi kayaknya lama bre. Butuh waktu lama. Jadi nggak jadi gitu loh ya. Nonton terus, bro.